Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel Gurcurcol ya teman-teman. Apa kabar semua? Semoga dimanapun sobat berada selalu dalam keadaan baik ya, dan kita semua selalu ditambahkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya, amin. Baik sobat YouTube semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini atau info PKH hari ini, yaitu ada informasi penting untuk besok hari Jumat bagi KPM PKH dan BPNT. Siap-siap besok kartu KKS terisi penuh. Bantuan PKH dan BPNT Desember 2021 ini akan cair. Dan pengumuman dan penarikan undian nama pemenang giveaway bagi penonton setia channel Guru Curcol. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Dan di akhir bulan Desember ini akan ada kejutan giveaway yang akan diumumkan pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 18 WIB. Siap-siap untuk 4 orang pemenang ini akan mendapatkan masing-masing Rp100.000. Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload dan jangan di skip-skip ya, supaya tidak ketinggalan informasinya. Dan nanti akan diundi dari yang memberikan komentar terbanyak dan juga video yang paling banyak jumlah like-nya. Oleh sebab itu berikan selalu jempol like-nya ya, dan jangan lupa sisipkan nomor HP atau WhatsApp-nya supaya bisa dihubungi untuk transfer hadiahnya. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Sobat YouTube semua, ada info PKH terbaru hari ini ataupun BPNT hari ini, yaitu informasi penting untuk besok Jumat bagi KPM PKH dan BPNT. Siap-siap besok kartu KKS terisi penuh bantuan PKH dan BPNT Desember 2021. Dan ada informasi pengumuman dan penarikan undian untuk nama pemenang giveaway bagi penonton setia channel Guru Curcol. Nah, langsung saja bahwasanya hari ini telah turun surat SP2D PKH termin ke-6. Nah, penting untuk diketahui untuk besok Jumat tanggal 31 Desember 2021 khusus untuk KPM PKH yang sudah cair di pencairan PKH tahap 4 2021 akan ada saldo tambahan yang masuk ke kartu KKS-nya yang harus segera ditransaksikan sebelum berakhir tanggal 31 Desember 2021, yaitu berupa uang tunai yang jumlahnya bervariasi sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000, sebab pada hari ini telah turun SP2D PKH termin ke-6. Akan tetapi perlu KPM PKH pahami dahulu untuk termin yang ke-6 ini bukan pencairan PKH bagi KPM yang belum cair, tetapi bagi KPM PKH yang sudah cair PKH tahap 4-nya. Nah, untuk informasi lebih jelas ya bisa dilihat pada video sebelumnya. Kemudian siap-siap besok pencairan bantuan PKH untuk pencairan PKH tahap 4 2021 bagi yang belum salur, ini masih ada kesempatan hingga esok hari Jumat. Dan juga bagi bantuan BPNT Desember 2021 dan BPNT ekstra, ini dapat diterima hingga hari Jumat besok, karena batas pencairan bantuan dari pemerintah 2021 ini itu hingga akhir bulan Desember saja. Baik teman-teman semua, kemudian kita sampailah pada informasi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman giveaway bagi para penonton setia channel Guru Curcol. Nah, seperti sudah kita ketahui bersama bahwasanya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 ini merupakan acara yang sudah kami persiapkan untuk pengumuman giveaway channel Guru Curcol. Pada malam ini akan kami umumkan 5 pemenang giveaway yang mana masing-masing ini akan ditransfer hadiahnya sebesar Rp100.000, yang terdiri dari 3 pemenang untuk kategori pemberi komentar terbanyak, yang artinya pemirsa ini selalu terus menonton video-video informasi bantuan PKH dan BPNT dan juga bantuan BST yang selalu kami tayangkan setiap harinya. Pemirsa ini selalu setia menunggu informasi berita PKH dan BPNT dan juga bantuan BST terbaru dari kami.
Kemudian ada dua kategori pemenang yang diundi dengan cara diacak memakai aplikasi. Dan ini pun tentunya kemungkinan besar yang akan menerima adalah yang paling rajin menonton dan selalu memberikan komentar dan juga memberikan jempol like-nya. Jadi di sini sebelumnya kami rencanakan untuk satu orang pemenang saja yang akan diundi. Namun karena sangat banyak yang antusias mengikuti giveaway ini, kami putuskan untuk ditambah satu lagi pemenangnya, sehingga menjadi dua orang pemenang yang akan diundi untuk mendapatkan giveaway. Kemudian bagi teman-teman yang beruntung ini, kami ucapkan selamat. Kami akan transfer hadiahnya dalam waktu 1x24 jam. Ini agar hadiahnya bisa segera diterima hari ini ataupun besok. Dan masih ada waktu untuk mengambilnya jika dikirim ke kartu KKS-nya ataupun ke ATM lain. Nah, bagi para pemenang giveaway hari ini, segera berikan nomor telepon ataupun nomor WhatsApp-nya dan juga nomor rekening KKS atau kartu ATM lainnya, itu pun boleh melalui kolom komentar di video pengumuman giveaway ini, supaya bisa segera ditransfer malam ini juga. Dan kemudian bagi teman-teman yang belum beruntung mendapatkan giveaway dari kami, ini masih ada kesempatan di bulan Januari besok. Ini akan kami adakan kembali acara giveaway agar teman-teman yang belum bisa mendapatkan giveaway juga bisa memperolehnya. Jadi saksikan terus video-video yang kami upload dan selalu berikan komentarnya, dan jangan di skip-skip agar teman-teman bisa menjadi pemenang giveaway di bulan Januari besok. Amin. Kemudian berikut ini merupakan nama-nama untuk pemberi komentar dan jumlah like terbanyak. Yang pertama ini ada sobat yang bernama Juju Cicalengka dari Bandung. Ini ada sebanyak 752 komentar dan 403 like. Kemudian yang kedua, bagi sobat yang bernama Dimas Rafael dari Semingkir, ini ada sebanyak 555 komentar dan juga jumlah like sebanyak 219. Kemudian pemenang yang ketiga, ini bagi sobat Guru Curcol yang bernama Lalo Lalo dari Jeneponto. Ini ada sebanyak 416 komentar dan jumlah like sebanyak 120. Nah, itulah tadi tiga kategori pemberi komentar terbanyak. Kemudian kita akan undi untuk dua kategori pemenang yang beruntung malam ini. Dan tentunya untuk kategori ini juga jumlah komentar dan like-nya juga banyak. Ini akan ikut mempengaruhi dalam kesempatan pemenang giveaway yang akan diundi. Baik, langsung saja kita akan undi nama-nama subscriber yang akan dimunculkan di kolom ini dan akan diacak oleh aplikasi, mulai dari garis warna hijau dan akan berhenti hingga garis stop yang berwarna merah. Nama yang terdapat di kolom pada saat proses acak berakhir, inilah pemenangnya. Baik, langsung saja kita mulai. Start. Terus di random, diacak terus. Diacak nama subscribernya. Nah, kira-kira siapa ya nama yang beruntung yang akan memenangi giveaway hari ini? Diacak nama subscribernya. Nah, kira-kira siapa ya nama yang beruntung yang akan memenangi giveaway hari ini? Ya, kita mulai. Start. Terus di random, diacak terus. Diacak nama subscribernya. Nah, kira-kira siapa ya nama yang beruntung yang akan memenangi giveaway hari ini? Diacak nama subscribernya. Nah, kira-kira siapa ya nama yang beruntung yang akan memenangi giveaway hari ini? Terus diacak terus dan diacak nama subscribernya. Nah, kira-kira siapa ya nama yang beruntung yang akan memenangi giveaway hari ini? Terus diacak terus dan stop. Nah, akhirnya nama inilah yang menjadi pemenang giveaway malam ini, yaitu Aisyah Rizki. Sekali lagi, pemenang yang diundi yang pertama ini adalah Aisyah Rizki. Baik teman-teman, kemudian kita akan undi lagi untuk pemenang kedua yang akan menerima giveaway malam ini. Baik, langsung saja kita akan undi nama-nama subscriber yang akan dimunculkan di kolom ini dan akan diacak oleh aplikasi, mulai dari garis warna hijau dan akan berhenti diacak hingga garis stop yang berwarna merah. Nama yang terdapat di kolom pada saat proses acak berakhir, inilah nama pemenangnya. Baik, langsung saja kita mulai. Start. Nah, terus di random, diacak terus
diacak nama subscribernya, kira-kira siapa yang akan beruntung malam ini yang akan memenangi giveaway pada hari ini? Diacak nama subscribernya. Nah, kira-kira siapa ya nama yang beruntung yang akan memenangi giveaway hari ini? Start. Terus di random, diacak terus diacak nama subscribernya. Nah, kira-kira siapa ya nama yang beruntung yang akan memenangi giveaway hari ini? Terus diacak terus dan stop. Nah, akhirnya nama inilah yang menjadi pemenang. Diacak nama subscribernya. Nah, kira-kira siapa ya nama yang beruntung yang akan memenangi giveaway hari ini? Diacak nama subscribernya. Nah, kira-kira siapa ya nama yang beruntung yang akan memenangi giveaway hari ini? Terus diacak. Nah, terus diacak dan stop. Nah, akhirnya nama inilah yang menjadi pemenang giveaway kedua pada malam hari ini, yaitu Nur Latifah Latifah. Sekali lagi, pemenang kedua yang diundi yaitu Nur Latifah Latifah. Yeay, akhirnya kami ucapkan selamat kepada 5 pemenang giveaway Guru Curcol pada malam hari ini. Segera berikan nomor telepon atau nomor WhatsAppnya dan juga nomor rekeningnya di kolom komentar, karena kami akan transfer malam ini atau dalam waktu 1x24 jam. Ini akan disampaikan ke rekening KKS ataupun ATM-nya. Nah, baik teman-teman, demikian tadi informasi dari kami mengenai bantuan PKH dan BPNT dan juga informasi mengenai giveaway pada malam hari ini. Semoga giveaway ini bisa membantu kebutuhan keluarga penerima manfaat PKH, BPNT dan juga BST. Amin. Nah, bagi teman-teman yang belum beruntung mendapatkan giveaway dari kami, ini masih ada kesempatan di bulan Januari besok ya. Ini akan kembali diadakan giveaway agar teman-teman yang belum bisa mendapatkan ini bisa memperoleh hadiahnya. Amin. Nah, semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.